Sampurasun, jumpa lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang siapkah wadahnya? Siapkah wadahnya? Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa kopi. Ketika otak perlu inspirasi. Siapkah wadahnya? Maksud dari judul tersebut adalah ketika segala sesuatu dilimpahkan dan diberikan, tentu jelas kita harus menyiapkan wadahnya. Itulah kenapa banyak di dalam kitab suci dikatakan ketika wahyu diturunkan kepada gunung, gunung pun meletus. Ketika diturunkan kepada langit, langit pun runtuh. Ketika diturunkan kepada laut, laut pun tsunami. Ketika diturunkan kepada tanah, tanah pun gempa. Artinya, bahkan alam semesta yang begitu besar itu tidak mampu menerima wahyu. Lalu diturunkanlah kepada manusia, dan manusia mampu menerima jelmaan dari Tuhan. Kenapa hanya manusia? Sedangkan bumi, gunung, tidak mampu menerima itu. Ya, artinya berarti manusia adalah satu-satunya makhluk yang memang cocok sebagai wadahnya. Karena memang manusia diciptakan sebagai khalifah. Yang mana khalifah itu artinya adalah pengganti Allah. Dari kata khulafa. Karena manusia itu memang wakilnya di muka bumi. Artinya manusia adalah wadah bagi energi Tuhan, bagi zat Tuhan, tapi bukan Tuhan. Itulah kenapa dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas, dikatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha meliputi. Jadi ahad bukan satu, tapi satu kesatuan yang meliputi ciptaannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi bukan berarti yang diliputi itu adalah Tuhan. Artinya Tuhan bisa menjelma dalam diri manusia, tapi bukan berarti manusia itu Tuhan. Manusia adalah satu-satunya wadah yang mampu menerima wahyu, yang mampu mewadahi wahyu. Tapi manusia yang bagaimana? Yang jelas manusia yang pikirannya bersih, hatinya bersih, tidak dikuasai ambisi nafsu, dan senantiasa berserah diri. Bukan manusia-manusia yang penuh dengan keserakahan, ambisi, keinginan. Ketika kita masih ada keinginan untuk diakui, masih narsis, percaya diri sangat tinggi, tidak merasa bersalah, ya bagaimana Tuhan akan menjelma dalam diri manusia yang merasa dirinya paling benar, tidak pernah salah. Bagaimana Tuhan akan menjelma dalam diri seseorang yang wadahnya kotor? Karena Tuhan itu Al-Qudus, Allah Al-Qudus. Ya gak mungkin Tuhan menjelma dalam sifat-sifat manusia yang masih kotor. Contohnya misalnya kayak ini aja, asbak. Karena ini asbak kotor,
Nggak mungkin kan saya mewadahi air mineral di dalam asbak yang kotor. Karena jelas akan terkontaminasi air mineral yang jernih. Ya begitupun wahyu. Begitupun Tuhan yang Maha Suci. Bagaimana akan menjelma dalam diri manusia sedangkan wadah yang ada dalam hati kita masih kotor. Masih suka iri sama orang. Masih suka mikirin orang. Masih suka ngomongin orang. Masih suka menilai orang. Masih suka bergunjing. Ya bagaimana Tuhan akan menjelma dalam sifat kita kalau kitanya masih kotor wadahnya? Maka sebelum Tuhan memang benar-benar meridhoi hidup kita, Tuhan benar-benar menyertai kita dan memurahi kita, ya otomatis kita harus menyiapkan wadahnya. Jadi sebetulnya kalau dikatakan ibadah, ya bukan kita yang memanggil Tuhan. Dalam agama Islam kan sholat itu seolah-olah jadi manusia yang memanggil Tuhan. Bahkan Tuhan di remote kayak TV, jam segini duhur ini Tuhan hadir, asar Tuhan hadir, maghrib Tuhan hadir, kayak remote TV, manusia yang mengendalikannya, manusia yang mengatur kehadiran Tuhan. Kan aneh, lucu kan, Tuhan diatur kehadirannya oleh manusia dengan jadwal sholat. Kan lucu. Kan bukan kita yang mengatur jadwal Tuhan. Tuhan setiap saat, setiap detik ada meliputi diri manusia. Kenapa kita yang menjadwal Tuhan? Jadi kebalik. Ya jelas berarti Tuhan tidak akan menjelma kalau wadah di dalam diri kita kotor. Pikiran kita kotor. Jadwal Tuhan kok dianggap paling benar. Tuhan kok dijadwal sama manusia, kan aneh. Tuhan mau kapan saja hadirnya, terserah Tuhan. Memang bisa Tuhan dijadwal sama manusia. Kan hidup kita, napas kita, bisa mendengar, bisa melihat, itu kan semua kehendaknya Tuhan. Itu karena izinnya Tuhan. Itu semua karena ridho Tuhan. Masa kita mau masih mencari ridhonya? Suka ada istilah doa mencari ridho Allah. Ya kita lahir di ke dunia juga itu kan berkah ridho Allah. Kalau karena bukan ridho Allah ya gak mungkin hidup kita. Kita ada itu karena setiap detik Tuhan meliputi. Ya kalau gak ada Tuhan ya gak hidup kita. Lalu kenapa tiba-tiba kok manusia yang menjadwal Tuhan? Kok manusia yang ngeremot Tuhan? Yang ngatur Tuhan? Ini kan aneh logikanya. Nah, makanya logikanya dipakai. Ketika kita tidak menggunakan akal pikiran kita dengan benar, akal pikiran itu kan wadah juga. Mental itu juga wadah. Bagaimana Tuhan akan memberikan kemurahan, memberikan kecerdasan, sedangkan akal kita tidak dipakai. Kita membenarkan Tuhan bisa dijadwal dan diremot oleh manusia dengan adanya jadwal sholat. Tuhan kok diatur sama manusia? Harusnya kan manusia yang diatur Tuhan, bukan Tuhan diatur sama manusia. Lagi pula bukan kita menghadap Tuhan, bukan kita yang memanggil Tuhan. Tuhan kok dipanggil-panggil sama manusia? Sejak kapan Tuhan jadi pesuruh? Harusnya kan kita yang jadi pesuruh Tuhan, kita yang jadi abdi Tuhan. Bukan Tuhan yang jadi pesuruh manusia. Kok Tuhan dipanggil-panggil? Tuhan jam segini hadirlah, ayo kesini. Kok manusia manggil Tuhan? Ya, kalau ibadah berarti dia memanggil Tuhan kan? Nah, yang kalau berserah diri, ya bukan dia yang manggil Tuhan.
Konsep berserah diri itu bukan manusia yang memanggil Tuhan, bukan manusia yang menghubungi Tuhan, tapi Tuhan yang menghubungi manusia. Manusia hanya disuruh untuk menyiapkan wadahnya saja. Jadi berserah diri adalah menyiapkan wadah. Kita menyerahkan wadah yang kosong. Ya kalaupun dihubungi atau tidak, terhubung atau tidak, dan menggetarkan gerak hidup kita, itu terserah Tuhan. Tidak dikontak misalnya oleh Tuhan, ya jangan protes. Dikontak ya jangan sombong, merasa paling hebat. Ya terserah Tuhan. Kita hanya disuruh menyiapkan wadah. Hakikatnya berserah diri hanya menyiapkan wadah. Lalu Tuhan yang akan mengisi diri kita, mengurahi diri kita. Entah itu memberikan apa, tiba-tiba diberikan kecerdasan, tiba-tiba jadi tahu segalanya. Saya kan menyampaikan sesuatu seperti ini di YouTube, gak pernah terpikirkan sebelumnya. Gak pernah belajar dulu teori ini dan itu. Ya, muncul saja begitu saja. Bukan karena saya paham, bukan karena saya belajar. Tapi karena Tuhan menggerakkan dan saya hanya menyiapkan wadah agar bisa jadi wayang bagi Tuhan. Nah kalau wayang kan kita wadahnya harus lemes dulu. Pikiran gak usah, jangan gerak. Hati jangan gerak, nafsu jangan gerak, semuanya diserahkan sama Tuhan. Nah ketika kita lemes, wayangnya lemes, wayangnya istilahnya udah pasrah, berserah diri, barulah Tuhan bisa menggerakkan wayang tersebut. Nah kalau pikiran kita hidup, pikiran kita ngerecokin, ya ibarat wayang yang selek badannya, gak bisa digerakin. Belum apa-apa, baru mau digerakin sama dalang, sama Tuhan, wayangnya gerak sendiri dengan pikirannya, gerak sendiri dengan nafsunya. Ya bagaimana dalang mau menggerakkan wayang? Wayangnya juga digerakkan oleh pikiran, wayangnya pun digerakkan oleh nafsunya sendiri. Maka jelas berarti bukan manusia yang menghubungi Tuhan, tapi justru Tuhan yang akan menggerakkan kita, Tuhan yang akan menghubungi kita. Manusia hanya disuruh menyiapkan wadahnya dengan cara berserah diri. Jadi berserah diri dengan cara tahanus atau latihan kejiwaan, hakikatnya adalah menyiapkan wadah. Monggo silakan Tuhan. Ya terserah Tuhan, misalnya wadahnya kotor, dibersihkan dulu sama Tuhan. Makanya dalam latihan kejiwaan ada proses pembersihan. Disebutnya krisis kejiwaan. Ya bukan salah. Bagus malah krisis kejiwaan itu ketika orang mengalami krisis. Tapi orang yang sedang krisis kayak narsis, gak boleh dibenerin, maksudnya gak boleh kita ikut andil. Ya itu kan kerjaan Tuhan. Ya sudah, biarkan dia menjalani prosesnya. Gak bisa kita bantu karena itu proses Tuhan. Dan proses Tuhan kepada setiap individu itu berbeda-beda. Makanya dalam latihan tidak seperti sholat, semuanya gerakan harus seragam. Kalau dalam latihan kejiwaan, setiap orang memiliki gerak sendiri tergantung kepada wadahnya. Misalkan ada dosa dari leluhurnya, nanti dibersihkan dulu si wadahnya tuh. Nggak langsung serta-merta menerima. Kadang harus dibersihkan dulu wadahnya. Ada proses pembersihan dinamakan krisis. Nah, itu jelas prosesnya masing-masing. Geraknya masing-masing beda-beda. Gak sama seperti kayak sholat, harus seragam sholatnya jam segini. Kok Tuhan diseragamin? Aneh. Dalam latihan kejiwaan atau berserah diri, manusia hanya disuruh untuk menyiapkan wadah, bukan untuk menghubungi Tuhan, bukan untuk menyuruh-nyuruh Tuhan,
Kita hanya disuruh menyiapkan wadah. Ya dulu zaman Nabi Muhammad mungkin Nabi Muhammad melakukan sholat, tapi sebetulnya sholat itu bukan untuk orang lain, cuman untuk orang cuman untuk Nabi Muhammad. Nah, kalau umatnya mengikuti ya salah sendiri, ngapain ikut-ikutan? Itu kan sholatnya Nabi Muhammad. Nah kalau latihan kejiwaan itu sudah dimandatkan oleh Tuhan sejak lahirnya Imam Mahdi 22 Juni 1901. Karena Imam Mahdi inilah, atau yang disebut Yang Mulia Bapak, yang melahirkan adanya latihan kejiwaan. Sejak itu ibadah-ibadah yang lain ya expire, udah gak dipakai lagi. Ibarat pergantian antara roda gerobak ke kereta, ibarat pergantian dari sepeda ke motor atau mobil. Kalau masih menggunakan sepeda ya silahkan, tapi efektivitasnya ya beda. Kalau misalnya dia pakai sepeda sementara orang yang melakukan latihan kejiwaan menggunakan Ferrari misalnya, atau menggunakan pesawat jet, ya jelas beda, nyampainya beda, kapasitasnya beda, cara berpikirnya beda, wadahnya pun beda. Bahkan wadah kita yang tadinya kecil misalnya, ketika dikosongkan, wadahnya misalnya asalnya segede gini, diserahkan sama Tuhan, kotor itu wadahnya, dibersihkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Suci, meskipun kita masih ada kekotoran hati, itu bisa Tuhan membersihkan, asal kita senantiasa berserah diri, asal kita serahkan wadahnya pada Tuhan. Ya Tuhan, aku menyerahkan pikiran, hati, dan nafsu kepadamu. Tuhan hanya minta itu, gak minta yang neko-neko. Ya. Diserahkan wadahnya, wadahnya kotor, dibersihkan dulu sama Tuhan, ada pembersihan. Tiba-tiba wadahnya menjadi besar, ya itu terserah Tuhan. Tiba-tiba kapasitas otak menjadi lebih besar, wawasan menjadi luas, tiba-tiba jadi pintar. Nah, itu diberi rahmat namanya. Berarti dari ruhani ke rahmani, dia sudah sampai ke rahmani, apalagi sampai ke rabani. Kalau rabani kan aturan, orang yang sudah bisa mengatur dirinya sendiri, orang yang sudah mampu menciptakan aturan, mengatur dirinya sendiri, ya gak perlu ngikutin aturan-aturan orang lain. Makanya kenapa dulu Nabi Muhammad dianggap aneh dan dibenci? Ya ketika orang Mekah saat itu beragama Kristen, beragama Yahudi, Nabi Muhammad gak ngikutin agama Yahudi, gak ngikutin agama Kristen. Dia punya aturannya sendiri, itulah rabani. Nah sekarang ketika orang Indonesia banyak yang masuk Islam, ngikutin agama Islam, aturannya agama Islam, ya saya gak ngikutin aturan agama Islam. Ngapain saya ikut-ikutan sholat? Kalaupun itu benar dulu perintah untuk Nabi Muhammad, ya bukan untuk saya. Kan perintah untuk Nabi Muhammad, bukan untuk saya. Jadi saya gak ikut-ikutan, gak mengikuti Nabi Muhammad, gak mengikuti Nabi Isa. Bukan pengikut manusia, tapi pengikut Tuhan saja. Kalau kita hanya mengikuti Tuhan, hanya satu, yaitu berserah diri. Itulah yang disebut menyiapkan wadah. Berserah diri itu bukan menghubungi Tuhan. Gak ada konsep menghubungi Tuhan. Saya mau menghubungi Tuhan, oh hebat bener ya. Manusia bisa menghubungi Tuhan. Emang manusia bisa diatur oleh Tuhan, bisa diatur oleh manusia? Ya kalau manusia menghubungi Tuhan, berarti Tuhan diatur sama manusia. Manusia gak bisa menghubungi Tuhan. Manusia gak bisa memanggil Tuhan. Maksudnya memanggil Tuhan, Tuhan sini Tuhan. Kok jadi budak ya? Tuhan kok jadi pembuka tuh? Kita gak bisa menghubungi Tuhan. Kita gak bisa seenaknya nunjuk-nunjuk ke Tuhan. Kita hanya disuruh menyiapkan wadah kosong dengan cara berserah diri. Maka siapkah wadah Anda?
ya harus dikosongkan dulu wadahnya, harus disiapkan dulu wadahnya. Disitulah Tuhan yang akan menghubungi. Entah nanti misalnya wadahnya masih kotor, dibersihkan dulu. Entah nanti misalnya ada pembersihan dulu, terus nanti wadahnya bisa menjadi lebih besar. Yang jelas, bukan kita yang menghubungi Tuhan. Kalau kita menghubungi Tuhan, ya berarti manusia jadi lebih sakti dari Tuhan. Hebat benar bisa menghubungi Tuhan. Sekarang banyak tuh YouTuber, oh saya bisa menghubungkan Anda dengan Tuhan. Emang siapa manusia yang bisa menghubungi Tuhan? Kan ini jelas Tuhan yang menghubungi manusia. Tuhan yang berkehendak. Ya terserah Tuhan. Tuhan gak bisa diatur-atur sama manusia. Manusia hanya disuruh menyiapkan wadah. Manusia hanya disuruh berserah diri. Nah, berserah diri itulah berarti kita menyiapkan wadah mangga, terserah Tuhan. Dihubungi atau tidak, kan itu haknya Tuhan. Bukan hak kita mengatur-ngatur Tuhan. Apalagi menjadwal Tuhan menurut keinginan manusia. Jam duhur, Tuhan hadir. Tuhan kok jadi kayak remote, kayak TV gitu, di remote control. Lucu jadinya. Kalau kita memahami dengan logika, logika juga harus dipakai, bro. Jangan sampai bertuhan, yakin kepada sesuatu. Yang penting yakin, mancing di kebun, yang penting yakin. Kan di kebun gak ada air, gak ada ikannya. Yakin juga tetap harus pakai akal yang sehat. Jangan sampai logikanya jongkok. Makanya kenapa orang-orang yang cerdas dan mendapatkan pencerahan dari Tuhan itu senang dengan kesendirian, suka sendiri. Karena Tuhan hanya akan menghubungi manusia ketika manusia dalam keadaan menyendiri, tidak terkontaminasi oleh orang lain, tidak terpengaruh oleh omongan orang. Dia menyendiri, maka Tuhan akan menghubunginya. Bukan kita yang menghubungi Tuhan. Kita hanya disuruh berserah diri. Berserah diri itu berarti menyiapkan wadah. Nah, kalau wadah kitanya misalnya kotor, wadah kitanya penuh dengan air, ya bagaimana mau diturunkan hidayah? Kalau wadahnya masih penuh, kalau pikiran kita penuh, prasangka buruk sama orang, hatinya buruk sama orang, dengki, ya bagaimana Tuhan akan menghubungi kita? Maka dari itu kosongkan dulu wadahmu dan dengan cara berserah diri, dengan cara jangan banyak berpikir, menyerahkan pikiran, hati dan nafsu. Jadi skala kecil. Bukan kita menghubungi Tuhan, tapi Tuhan yang menghubungi kita. Nah, skala besarnya, misalnya negara. Indonesia ini adalah negara yang luar biasa. Kita terdiri dari bangsa Indonesia yang luar biasa. Ajas, gak ada ajas di dunia ini yang seperti ajas Pancasila. Di mana poin ajas Pancasila, poin pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan kata saya juga bukan Tuhan yang banyak. Ketuhanan artinya adalah Tuhan menjelma dalam diri manusia. Lawan dari ketuhanan adalah kesetanan. Kesetanan berarti tuh setan menjelma dalam sifat manusia. Disebutnya kesetanan. Ketuhanan berarti Tuhan menjelma dalam sifat manusia, disebutnya ketuhanan. Nah, ini yang disebut dengan tauhid atau kul huwallahu ahad. Nah, bagaimana Tuhan akan menjelma dalam sifat manusia? Bagaimana Tuhan akan menjelma dalam diri kita sedangkan wadahnya kotor? Sedangkan manusianya tidak adil dan beradab.
kan ketuhanan yang Maha Esa dilanjutkan dengan poin kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya Tuhan akan menjelma dalam diri seseorang, terus menyampaikan mandat-mandat dari Tuhan, ketika yang dijelmainya itu atau manusianya itu adil dan beradab. Sekarang poin itu udah gak ada di negara kita. Kenapa gak ada? Ya masalahnya wadahnya, kata saya juga. Wadahnya. Pancasila itu kan ibaratnya air. Pancasila itu sudah ada sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Dirumuskan pada 1 Juni 1945. Sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, Pancasila sudah ada sebagai rohnya. Dan poin terpenting dari Pancasila adalah ketuhanan dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu dilahirkanlah kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, harusnya bangsa ini dipimpin oleh bangsawan atau raja, dan Tuhan juga raja. Gak ada kan Malik Yaumidin bisa diganti jadi Republik Yaumidin. Masa Malik Kinas diganti jadi Republik Kinas? Yang jelas kan Tuhan itu raja. Pancasila itu harusnya kerajaan. Dan kemerdekaan bangsa Indonesia itu harusnya dipimpin oleh bangsawan. Bangsawan itu raja. Tiba-tiba besoknya diwadahi oleh Republik. Ya sama saja itu mah, air mineral diwadahi sama kloset. Ini air mineral Pancasila ini dilahirkan, diturunkan, dilahirkan dengan proklamasi kemerdekaan. Besoknya diwadahi sama kloset, sama cubluk. Hancur bangsa kita. Makanya gak ada ya presiden Indonesia itu yang benar ujung-ujungnya. Selalu berujung dengan Wirang, Satria Wirang namanya. Jadi setiap presiden Indonesia, Soekarno, benar awal-awalnya. Kesini-sininya main cewek mulu. Pada akhirnya jatuh. Dalam keadaan yang Wirang. Didemo oleh massa karena masalah PKI. Soeharto naik jadi pahlawan karena memberantas PKI. Benar awalnya. Lama-lama lebih suka harta, karena su itu penguasa, harta itu penguasa harta, cenderung ke harta. Akhirnya berakhir dengan Wirang. Muncul lagi Habibie. Melepaskan Timur Leste, berakhir dengan Wirang. Muncul lagi Mak Mega. Selalu semuanya berakhir dengan Wirang. Saya nggak tahu nih kalau Jokowi berakhir seperti itu nggak nanti. Kenapa? Bukan masalah pemimpinnya. Ya, permasalahan di bangsa Indonesia pun masalah wadahnya. Pancasila ini ketuhanan. Tuhan itu raja, bukan republik. Lagi juga ketika, lagi pula ketika misalnya diproklamirkan kemerdekaan, kan bukan kemerdekaan Republik Indonesia, tapi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalau seandainya kita merdeka sebagai bangsa Indonesia, maka harusnya yang memimpin itu bangsawan, bukan negarawan. Air mineral dilahirkan, diwadahi oleh tempolong atau misalnya kloset. Itu yang terjadi dengan bangsa kita. Tuhan yang Maha Suci, tapi kitanya yang ingin mendekat, kotor hati, pikiran dan nafsu kita. Ya bagaimana Tuhan akan menjelma dalam diri kita kalau wadahnya kotor? Bagaimana bangsa ini akan merdeka kalau wadahnya republik? Republik itu Cina. Republik itu produk sekularitas.
Makanya setelah besoknya jadi republik, kemerdekaan kita sebetulnya cuma satu hari, tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka satu hari. Besoknya kita dijajah lagi oleh sistem bernama republik. Republik itu produk sekularitas. Cina itu cocok republik, Amerika republik. Pemisahan antara kepentingan negara dengan Tuhan. Maka ketika dibentuk republik, Soekarno membentuk pemisahan urusan Tuhan itu dengan istilah agama. Agama itu sekularitas, memisahkan antara Tuhan dengan hambanya. Itulah agama, itu bentuk sekularitas yang dibentuk oleh republik. Republik itu sekular. Pancasila nggak bisa diganti. Kemerdekaan bangsa Indonesia itu nggak bisa diganti. Kalau republik bisa diganti. Wadahnya ini harus diganti. Ini kan makanya saya, sebelum Anda menerima sesuatu, siapkah wadah Anda? Kalau Anda belum siap, cara berpikir Anda belum nyampe, yang akan bisa menerima. Orang-orang dapat kemurahan Tuhan, itu tiba-tiba dapat ide, dia ibaratnya naik pesawat jet. Tapi ketika yang mengikutinya pakai sepeda ontel, kan nggak kekejar. Ini kan saya menyampaikan fakta sejarah, bukan mengutak-atik sejarah. Pancasila itu sudah ada sebelum kemerdekaan, sebelum dilahirkannya proklamasi. Sebagai ruh bangsa Indonesia, Pancasila jelas nggak bisa diganti, nggak bisa diganggu-gugat. Karena tidak ada produk yang paling sempurna di bangsa Indonesia ini, di bangsa seluruh dunia pun, kecuali konsep Pancasila. Nah, kemerdekaan bangsa Indonesia pun tidak bisa diubah. Tapi ketika besoknya jadi republik, republik masih bisa diganti. Masih bisa dirubah. Karena itu wadahnya. Nah, yang harus dirubah itu wadahnya. Pancasila itu airnya. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah kelahirannya. Tapi ketika diwadahi oleh wadah yang kotor, ya sama saja seperti air mineral diwadahi kloset. Atau seperti akarnya dukuh, batangnya mengkudu. Bangsa kita ini jadi bangsa sekular. Bangsa Indonesia itu bangsa di mana semua rakyatnya percaya sama Tuhan, tapi diwadahi oleh negara yang sekular. Ya ini nggak benar, rakyat jadi kacau. Pemimpinnya juga selalu berakhir dengan wirang, berakhir dengan lengser, diturunkan, didemo, dan selalu memalukan. Satu-satunya hal yang cocok untuk bangsa Indonesia adalah kerajaan atau bangsawan, karena bangsa dipimpin oleh bangsawan, bukan negarawan. Karena Tuhan juga raja, bukan republik. Kalau raja kan keputusan dari satu orang, mempengaruhi banyak orang. Kalau republik, republik itu kembali kepada publik. Masa dikatakan suara massa, suara Tuhan? Bahkan nabi itu kan tidak, bukan satu, nabi itu bukan ribuan mengikuti satu orang. Nabi itu kan satu orang, pengikutnya ribuan, yaitu raja. Sulaiman raja, Nabi Muhammad raja. Coba lihat contoh ke alam. Wadahnya lebah. Sistemnya apa? Kerajaan lebah itu. Kalau mau membuat sarang, contohlah seperti lebah. Nah, bukan berarti mewahyukan kepada lebah. Ngapain lebah diwahyukan ke lebah? Cuman mewahyukan kepada manusia. Contohlah seperti lebah. Lebah pun sarangnya kokoh, menghasilkan manfaat yang banyak ketika sistemnya republik, raja, bukan republik. Semut pun hebat, berkoloni karena sistemnya raja. Semut kan raja, lebah kan kerajaan. Loh, kita kok pakai sistem republik?
Firaun aja dulu ditawari sama iblis untuk menggunakan sistem republik, nggak mau. Firaun itu, Firaun, kata iblis, ayo ke sini, katanya, kamu ke dalam gua, dibisik-bisik, ganti katanya sistem kerajaannya sama republik. Oh enggak gua. Nah ini kita bangsa Indonesia mau dipimpin oleh negara sekuler, republik itu sekuler. Kalau di Cina ya nggak masalah, kalau di Indonesia ya nggak cocok, karena dari dulu bangsa Nusantara itu sistemnya raja, dipimpin oleh satu orang yang memberi pengaruh pada banyak orang. Nabi Sulaiman kan satu orang memberi pengaruh pada banyak orang. Tuhan kan satu tapi memberi pengaruh kepada seluruhnya. Alam semesta, bumi, Mars, itu kan diatur oleh satu perintah, satu komando Tuhan. Gak ada tuh Mars sama bumi beradu, bumi dengan matahari beradu, gak beradu. Karena apa? Tunduk pada satu perintah yang disebut raja, karena Allah itu raja. Jadi sistem manusia pun harusnya sistem raja, bukan republik. Republik itu setiap orang diberi kebebasan untuk berpikir. Coba kalau bumi diberi kebebasan untuk berpikir, Mars diberi kebebasan untuk berpikir, akhirnya, kata bumi, males ah saya mah kesini bosan. Kata Mars, saya juga males. Akhirnya apa? Beradu. Gak ada yang akur. Karena setiap orang diberi kebebasan untuk berpikir. Ini yang terjadi pada Republik Indonesia. Setiap orang diberi kebebasan untuk berpikir. Akhirnya apa? Beradu. Justru tidak akan ada persatuan. Selalu bertengkar. Karena apa? Ya republik wadahnya. Setiap orang diberi kebebasan untuk berpikir. Coba kalau raja, ketika satu komando semua tunduk, gak akan ada kekacauan. Maka disitulah akan terjadi persatuan yang kokoh. Lihat semut, sistemnya kerajaan. Lihat lebah, sistemnya kerajaan. Nah kita benar, Pancasilanya udah benar. Kemerdekaannya udah benar. Pancasila benar, ketuhanan, Tuhan itu raja. Kemerdekaannya juga kemerdekaan bangsa ini, seharusnya dipimpin bangsawan. Eh besoknya tiba-tiba kita diwadahi oma kloset. Wadahnya nih yang harus dirubah. Ya begitupun individu, ketuhanan, ini wadahnya yang harus dibenerin. Siapkan dulu wadahnya. Bagaimana Tuhan akan memurahi kita? Bagaimana Tuhan akan memurahi bangsa Indonesia? Sedangkan wadah yang dipakainya adalah sekularitas. Wadah yang dipakainya adalah kloset. Dan Indonesia itu merdeka berkat rahmat Tuhan. Loh kok unsur Tuhannya dihilangkan? Republik itu menghilangkan unsur Tuhan. Republik itu memisahkan Tuhan. Akhirnya Tuhan diurus oleh agama. Ini kacau, gara-gara agama ini Indonesia jadi kacau. Dibentuklah agama oleh Soekarno. Setiap orang dipaksa untuk memakai agama. Dan semua agama yang ada di Indonesia semuanya impor lagi. Sunda Wiwitan, Tirta, Kejawen malah nggak ada. Aneh, negara Indonesia itu negara sekular, negara republik itu adalah negara sekular. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa ketuhanan, bangsa yang semua rakyatnya percaya Tuhan, tapi kita diwadahi oleh negara sekular. Ya sama saja, kita seharusnya dapat kemurahan Tuhan, dan bangsa kita juga merdeka berkat rahmat Tuhan, kok tiba-tiba mengkhianati Tuhan dengan mengubah bentuk negara menjadi republik. Karena republik itu adalah ciptaan manusia. Sedangkan sistem kerajaan sudah ada. Sudah dicontohkan oleh alam. Sudah dicontohkan oleh hewan, binatang. Maka kembalilah kepada wadah yang benar. Sebelum Anda menampung sesuatu agar kemurahan Tuhan muncul, agar kemurahan Tuhan datang pada kita, siapkan wadah yang benar. Maka bagaimana bangsa ini akan makmur? Akhirnya kita dililit hutang.
Akhirnya kita terus-terusan dilanda musibah. Karena apa? Karena sistemnya republik, wadahnya republik. Jadi bagaimana Tuhan akan memurahi kita, memurahi bangsa kita, sedangkan wadah yang kita siapkan kloset. Jadi jelas, siapkan dulu wadahnya. Jangan menuntut Tuhan untuk memberikan kemurahan kepada bangsa kita sebelum kita berpikir jernih. Apa yang salah dalam bangsa Indonesia ini? Itu yang harus diperbaiki. Siapkan wadahnya. Kita juga jangan menuntut Tuhan. Jangan sampai kita menghubungi Tuhan. Kalau kita menghubungi Tuhan nih, hebat amat, manusia super menghubungi Tuhan. Siapkan wadahnya. Tuhan akan memurahi kita, Tuhan yang akan menghubungi kita. Tapi bagaimana Tuhan akan menghubungi kita kalau kita tidak menyiapkan wadahnya? Maka siapkan wadahnya. Siapkah wadahnya? Nah, kalau udah siap wadahnya, kemurahan Tuhan akan turun menghampiri kita. Karena dulu pun Indonesia kalau berjuang mustahil melawan Belanda, mustahil kita menang melawan Jepang. Tapi berkat rahmat Tuhan, Indonesia bisa merdeka. Indonesia bisa memproklamirkan kemerdekaan bangsa. Karena Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan oleh bom nuklir kiriman Amerika. Karena apa? Berkat rahmat Tuhan. Apakah mungkin Indonesia bisa berubah dari Republik Kerajaan? Mungkin. Kalau berkat rahmat Tuhan. Tapi kalau Anda pikirkan, mustahil menurut pikiranmu. Tapi menurut pikiranmu mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika Anda siap wadahnya, maka bagaimana Tuhan akan menghubungimu, bagaimana Tuhan akan memberikan kemurahan kepada bangsa kita, sedangkan bangsa kita hanya menyiapkan kloset untuk mewadahi air mineral. Maka siapkah wadahnya? Itu yang saya pertanyakan, siapkah wadahnya? Karena Tuhan tidak akan mungkin memurahi kalau kita tidak menyiapkan wadahnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesediaannya menonton video saya. Dan saksikan terus video-video berikutnya. Jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi. Sampurasun.